Iya, teman gue tepuk tangannya, tepuk tangan. Itu tahu, oh bener, ciao. Iya, iya. Aku senang kali, aku senang kali, senang kali, sumpah, senang kali. Aku menyanyi dulu, ya. Pak ketipung suara gendang bertalu-talu, pura-pura bingung hati di dalam supaya tahu. Kalau pinang dek dibelah dua, maka salah satu sisinya. Yang cewek-cewek dek tutup mulutnya, yang homo-homo mana suaranya. Sipil USU. Ada latihan ini? Bencang, bencang, bencang. Aku latihan ini, serius. Kehidupan kampus di teknik itu keras. Cadas. Itu, kehidupan kampus itu saya ini itu gak jauh-jauh dari berantem, tawuran, bidan pengantin. Itu aku. Dan makanya di teknik gak ada bencok. Aku pengecualian. Terus gak ada bencok gitu. Karena gak enak aja waktu tawuran gitu. Gak enak ada bencok. Kalau misalnya yang tawuran tuh cowok yang laki, tawurannya enak. Musuhnya nanya, anak mana lo? Anak sini, ngapur apa yang main kita? Cowok, bencok gimana? Musuhnya nanya, anak mana kok? Anak sini, mana kekos atau nyaman? Tawarmu itu jangan anak teknik kok lama kali tamannya. Iyalah, namanya anak teknik. Namanya anak teknik. Sebenarnya kalian tahu kenapa sih kamu itu lama-lama tahu gak? Gak tahu kan? Gini ya, di teknik itu mata pelajarannya 144 SKS itu berhitung angka, momen-momen serius. Bahkan mata pelajaran agama Islam jam 2 malam ini, medan gila-gila. Itulah
gele-gele. Itu apa coba? Setelah aku telisik ternyata itu tersusun dari kata-kata yang gila-gilanya kau. Tapi gak jelas. Gele-gele. Oh yeah!
serius di sipil teknik. Namanya Musdi Andika. Dika serius, Dika. Dan dia itu suka kali laguin dia. Suka laguin dia, sampai-sampai kesalahan hidup dia itu semuanya udah berbau India. Dia baru aku pernah satu tidur kosan, satu kosan sama dia. Sampai saat ini satu bantal itu pernah. Serius, dia baru mau tidur, masih ada sisa muaknya gitu. Muaknya ada India kali. Serius, baru mau sebenarnya lagi aku nggak mau masuk teknik serius. Jadi kok masuk apa? Aku mau tentara. Kalian bayangin dia jadi tentara kayak mana coba? Dia lagi ngintai musuh gitu di pohon gitu kan megang senjata gitu. Tiba-tiba di kontak sama kapten. Dika satu, intai musuh Dika. Siap kapten, senjatanya dilepas, pegang pohon. Gini waktu SD tuh, kalau mau pulang nih, lonceng pulang itu pasti ada kawan yang gak mau pulang. Dia pasti bilang gini, wah gimana kalau kita gak pulang dulu? Boleh, main apa kita rupanya kalau gak pulang? Kita main besar-besaran anu. Besar-besaran anu? Oke, main. Yang pertama, akulah sebesar biji dondong. Sebelahnya gak mau kalah. Akulah sebesar biji mangga. Sebelahnya, akulah sebesar terong. Yeah.